Hey, hello! Kembali lagi di channel review figur yang terdepan di Indonesia. Sambil terkadang jalan-jalan, hanya di Beno Arsanto Channel. Kali ini kita akan nge-review lagi Power Ranger Lightning Collection. Kali ini adalah Finster the Monster. Maximoffin Finster, dia adalah pembuat monster-monster dari semua monster yang ada di Zoo Ranger atau MMPR ya. Monster yang agak cebol ini, agak ya, dia nggak segitu cebolnya. Dia tukang sculpting, kayak kamu-kamu yang sculpting custom mainan. Jadi kurang lebih seperti itu. Dia sangat dekat dengan keseharian kita, penggemar dolanan. Dan kali ini aku akan review hanya di Beno Arsanto Channel. Kita lihat boxnya, ini box single Power Ranger Lightning Collection ya. Emang seperti ini, dari depannya itu ada artnya di kanannya, dan di sisi kanannya itu lanjutan dari artnya. Makanya bisa, seperti yang aku selalu bilang di video-video aku, ini bisa ditaruh gini dan sambil kayak gini ya. Dan di belakangnya, lagi-lagi single close up dari figurnya. Dan sampingnya sama ya, ini boxnya sama ya artnya. Dan bawahnya ya legal-legal terms pabrikannya. Itu seperti itu untuk boxnya. Yuk kita unboxing ini si Finster the Monster. Ini kita tarik ya atasnya dan kita buka penutupnya. Kita tarik blisternya. Iya, blisternya dan belakangnya ya. Di dalamnya itu ada ya legal instructionnya dan juga ini dalemannya seperti ini teman-teman. Iya, dan untuk aksesorisnya Finster ini emang lumayan banyak ya teman-teman, dan emang keren banget. Jadi dia dapat gilingan ini untuk menggiling claynya jadi rata. Dan kemudian dia dapat ya sendok claynya ya. Ini ditaruh di sini untuk ngambil part-part claynya. Lalu ada seperti scalpelnya ya. Jadi ini pisau buat ngebentuk-bentuk sculptingnya ya. Dan juga dia dapat tangan alternate agak kebuka dan tangan agak menutup seperti pensil. Jadi berguna untuk narok sculptnya ini. Jadi sangat keren, menggenggam. Ini menggenggam banget. Bisa kayak dia lagi sculpting gitu. Dan dia dapat kalung. Kalungnya tuh ada kaca pembesarnya ya. Dan ini juga benar-benar jadi kayak kaca pembesar gitu. Dan juga koper. Kopernya itu isinya cetakan, teman-teman. Ada 3 putih patrol di sini. Satu nempel dicetak ke dalam dan dua lagi bisa dikeluarin dan bisa ditempel ke dalam cetakan ya. Jadi ceritanya ini claynya itu dicetak di sini, bisa ditutup ya. Keren. Paintingnya gimana? Paintingnya keren banget. Semua bagiannya kok nggak salah, nggak ada yang mispaint ya, nggak terlihat mispaint. Bahkan di bagian-bagian alat-alat kayu-kayunya ini diwarnain ya, bahkan kancing-kancingnya merah. Dan di kacamatanya, di antingnya, semua ada warnanya. Udah keren. Dan figur ini premium ya. Untuk materialnya sendiri, Finster ini banyak menggunakan plastik lembut ya. Atau bahan seperti karet. Dan bahan-bahan karetnya tuh ada di berbagai macam tubuhnya. Seperti di telinganya, di matanya, di rambutnya, dan di bajunya. Tapi baju yang ini itu keras, plastik keras. Dan juga untuk celemeknya itu terpisah ya dari karet. Dan juga alat-alatnya itu karet teman-teman, jadi elastis. Untuk artikulasinya,
Finster yang merupakan figur premium ini memiliki banyak artikulasi, teman-teman. Walaupun dia pendek ya, dia memiliki artikulasi. Untuk kepalanya ini ada ball joint ya, bukan ball joint yang ada swivelnya, ini benar-benar ball joint bisa dicopot untuk masang lehernya, leher untuk masang kalungnya. Dan ini dia punya butterfly joint, ada ball jointnya, dan ball joint juga di sikunya, ball joint di tangannya, dan ball joint di perutnya ya, bukan di dadanya. Habis itu ball joint di pahanya, swivel joint, ball joint di lututnya, rocker ankle di kakinya, dan juga ini satu yang nggak mungkin dimiliki bahkan figur yang lebih tinggi ya, ini ada swivel di kakinya. Jadi buat apa sebetulnya? Sebetulnya bisa dipakai di sini ya, tapi ini tetap ditambahin swivel di sini. Ini kelebihan buat figur ini ya, benar-benar menunjukkan cita rasa premiumnya ya, karena memang figur ini premium, ada box coklatnya teman-teman di kotaknya. Untuk tingginya seperti ini ya teman-teman, jadi Finster memang cuma sepundak figur normal ya, karena memang aslinya di film juga seperti itu. Dan inilah perbandingannya, untuk perbandingan dengan monster-monster lainnya pasti lebih tinggi lagi, monster yang seperti Sphinx atau yang buah labu itu ya, dan juga Aigai. Walaupun dia rilisan terakhir-terakhir, dia tingginya masih ngikutin tinggi figur normal dari Lightning Collection. Sebagai konklusi, figur ini sangatlah bagus, cocok untuk dimiliki karena jarang-jarang ada figur Finster yang bagus ya. Nanti ada Super 7 ukuran 7 inci ngeluarin Finster lagi, keren juga kayaknya. Tapi untuk saat ini kita sangat terpuaskan oleh Finster ini. Jadi kita bisa merekreasikan dia lagi bikin monster apa untuk selanjutnya dilawan oleh Power Ranger. Sendi-sendinya bagus, ada sendi artikulasi tambahan, paintingnya juga bagus, semua-semuanya bagus. Bagi aku ini figur sangat layak untuk kalian koleksi, nilai tinggi dari aku. Oke, segitu aja review dari video kali ini. Jangan tinggal untuk video-video seperti ini selanjutnya. Silakan di subscribe, komen, dan di like. Oke, thank you. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa tonton video aku yang lainnya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Bye-bye!